Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ni kita buat job baru. Alhamdulillah kita dapat projek baru. Harga projek ni RM52,000. Rewiring satu semi-D dan termasuk pasang solar. Sebelum kita ke site, tunjukkan sikit belakang ni, bos. Bang-bang kita, nampak banyak? Penuh. Okey. Sebelum kita nak buat kerja, nak sampai ke site, kita pergi ke supplier dulu. Saya nak kenalkan tuan-tuan dan perempuan kepada supplier saya. Harga memang murah, berpatutan, barang berkualiti. Nak dapat barang-barang yang high quality kat sini, senang dapat. Okey, saya akan bawa tuan-tuan ke supplier saya. Tuan-tuan datang di area Gombak, Gombak. Okey, tengok, cari dekat Google pun boleh jumpa. Greenlight and Hardware, Senang Berhad. Okey bro, tengok tu bro. Ha. Nampak tu? Di Gombak. Alright. Kita dah sampai. Kita nak ambil barang dulu. Lepas tu kita akan ke site. Okey, saya akan bagi tajuk kita punya new project ni, tajuk dia Project Rewiring Ampang Volume 1. Terbaik. Stop. Dan disahkan meninggal dunia. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, saya dah sampai ke site projek. Projek ni harga dia RM52,000 termasuk solar. Saya nak perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada staff baru saya, electrician baru saya, dan saya dah surprise untuk dia. Okey. Jom kita masuk. Kita offkan dulu. Tutup enjin. Sebelum kita nak bagi apa surprise, jom kita masuk dulu. Saya akan tengok side project. Okay, alhamdulillah. Ni side project kita. Projek ni harga dia RM52,000 termasuk solar. Assalamualaikum. Ini leader kita. Okey, projek ni abang serahkan dekat Amy. Sementara Dr. Azhari datang, Amy kena handle projek ni. Dia abang bagi peluang supervise jadi coordinator untuk projek. Okey, ni staff baru kita. Kenal tak tuan-tuan? Siapa yang masih kenal? Azizi. Okey. Ini barang-barang bos. Jadi bila Azizi jadi staff baru, barang-barang pun tak ada. Okey, Amy, tolong ambil barang dalam kereta tu. Jadi tolong ambil barang dalam kereta, dalam bonet. Okey, kita nak masuk dalam review sikit. Okey, kita bagi flash dulu. Okey, ada flash. Kita nak tunjuk sikit barang-barang kita guna. Okey, ni extension ni 100 ke 200 lebih satu. Okey, ni barang-barang kita guna. Dah siap. Messi nak tengok kabel kan? Ramai nak tengok kabel apa kita pakai. Okey, jom kita masuk. Customer ni, projek ni untuk medium quality. Sebenarnya bayar untuk medium quality. Tapi hari tu semasa kabel harga copper belum naik, kita dapat barang lama. Jadi barang lama harga masih ikut harga asal sebelum PKP. Jadi jeng. Walaupun customer bayar untuk medium quality, kita bagi high quality punya kabel. Nampak tuan-tuan? Mega kabel. Terbaik. Ini kabel yang paling mahal dan paling berkualiti dekat Malaysia. Okay, nampak tu? Mega kabel. Memang terbaik brand ni. Memang sangat-sangat mahal. Ikutkan rumah ni, kalau pakai kabel ni hargalah RM60,000. Tapi tak apa, kita dapat harga murah, kita bagi murah. Okay, di rumah customer, kita akan buat 3 atau 4 DB dalam rumah ni. Atas ada lagi. Okay, kita pergi kebalik ke Zizi. Okay Zizi, Buka ni Zizi. Dalam tu. Okey, angkat tengok. Kasih angkat tengok. Baru beli Panas lagi. Panas lagi dari kuali. Okey. Bau. Okey, donceng. Okey. Sat lagi. Yang ni. Tengok apa tu? Alright, cordless. Ada ni ada hammer drill, tengok. Ada hammer drill. Multi function, bateri berapa volt?
Mana bateri? Bateri 2 je, tu di package. Bateri 18 volt. Tapi selak sikit tu, fikir tu. Okey. Bateri 18 volt, memang kuat. Okey lagi yang ni? Yang ini? Apa tu nak angkat? Wah, brushless eh. Brand baru brushless, Dongcheng. Ada package hari tu kita beli, toke dekat kawan kita dapat harga murah. Okey, ini semua bukan duit projek. Ini duit abang sendiri. Duit simpanan abang, duit personal. Bukan duit projek orang beli ni. Harga dia 1000 lebih semua. Jadi Didi, jangan pinjam orang lain punya barang. Semua barang Amy pun ada barang sendiri kan. Semua kan ada sendiri punya barang, mesin seorang satu orang beli, semua yang bagus-bagus. Jangan pakai. Kalau rosak, sini tanggung, ada habuk, lap, jangan bagi orang pinjam. Eh? Semua pakai sini punya barang. Cuma mata ni banyak, nanti share-share lah. Banyak mata ni, dia bagi free. Ha, banyak tebal, mata potong besi, nanti share-share lah. Sono. Okay, okay. Kerja lah elok, kerja lah laju. Projek ni abang serah kat Amy untuk jadi coordinator. Amy eh, buat yang terbaik, belajar jadi coordinator, belajar jadi toke. Nanti sampai bila nak kerja dengan abang. Sampai tahap, Amy akan jadi toke juga. Belajar. Okay, tulis nama. Tulis nama, jangan bagi orang pinjam, orang jangan pinjam barang orang. Okey tuan-tuan, saya nak mula kerja. Tunggu video-video kita, sambungan video kita yang selanjutnya. Terus baik. Amy, abang Amy. Wah, handsome bergaya. Superman. Okey, kita dah buka soket dengan sis yang lama. Kita dah buka. Ini kabel solar. Ini barang-barang solar. InsyaAllah kita akan pasang. Okey, kita ready. Akan potong lubang dekat breaker. Okey. Ada 4 breaker rumah ni insyaAllah. 4 atau 3. Tengok mana yang sesuai lah. Alhamdulillah. Hujan. Alhamdulillah, sekarang jam menunjukkan pada pukul 2 minit tengah hari. Saya sedang menunggu solar panel sampai dari Qcell. Okey, sementara itu kita review dulu. Okey, alhamdulillah. Dah siap. Yang atas ni breaker untuk TMB, bawah untuk solar. Ah, ni solar panel kita dah pasang. Ah, inverter. Ini solar panel 345. 345 watt sekeping. Kali 6 ada 2 panel, ada 2 panel lagi belum sampai, insyaAllah hari ni sampai. Total 2070 kat saya. Jadi rumah ni akan pasang 2000 watt. Harga install solar ni adalah 25000. Harga install solar dah 25000. Breaker lama tak pakai lagi, kita akan dismantle. Sekarang temporary pakai dulu. Okey, kita akan ke dapur. Kita nak tengok apa yang electrician saya dah siapkan. Okey, nampak tu dah buka, lampu semua dah buka, kipas dah buka cover. InsyaAllah kita akan tarik wiring lampu nanti. Nampak tu pelap dah buka. Ini pun dah buka. Okey, ni breaker nombor 2 dekat dapur. Okey, dapur. Kalau anda siapa-siapa follower kita yang setia, yang biasa tengok kita punya kerja dekat YouTube, rumah ni kontraktor lama buat, looping macam-macam, semua looping. Jadinya kabel panas, trip, jadi customer ambil keputusan minta kita wiring balik. Okey, insyaAllah sekejap lagi saya punya electrician akan buat sambungan. Okey, kita akan check dekat atas pula. Jom kita naik atas. Ni semi D tuan-tuan, sangat besar. Patin tak sihat emang. Kalau tak, patin kena kemas benda ni. Sampah-sampah ni. Okey, ini sub diri yang atas punya. Nampak tu? Rumah ni panjang ke belakang. Ada banyak bilik. 1, 2, 3, 4. 4 bilik. 5. 5 bilik dekat atas. Bawah ada berapa bilik? Izi? 1 bilik. Ada 6, rumah ada 6 bilik lah. Okey, itu Dizzy dah pasang. Sekejap lagi kita akan pasang breaker. Amy tool tak bawa, tinggal dekat HQ, dekat position. Saya nak kena balik ambil tool Amy. Sekejap lagi
Jadi ni kena buka lampu lah sebab tool tak ada kan, mesin-mesin tu tak ada. Sebab sebab dia naik 125Z. Eh? 125Z ni eh? Oh, kalau siapa nak ajak bracing boleh lah ni Amy ni. Ha, power ni 125 dia ni. Laju. Okay, insyaAllah kita akan sambung video lagi step by step. Ini bilik. Kalau kita lihat dekat sini, lampu dah cabut. Suis semua dah bersihkan, dah cabut wire, dah potong. Aku dah potong eh. Lampu dah buka. Atas tu plug dah buka. InsyaAllah tim Pucung siap di sana. Tim Pucung akan bantu kita di sini. Alhamdulillah, casing dah siap. Kita dah siap setting. Okay, kita nak pergi makan dulu. Lapar dah. Dua lebih. Okay, kalau makan kita sambung balik. Terbaik. Okay, kita makan dulu. Dekat berhenti. Okay, Alhamdulillah. Saya nak balik. Saya nak ke Pucung, nak tengok site sana apa problem, ada masalah ke, progress macam mana. Okey tuan-tuan, site ni saya tinggalkan Dizzy dengan Amy untuk selesaikan site ni, site Ampang. Jadi tunggu volume 2. InsyaAllah tunggu volume 2 esok. InsyaAllah volume 2 kita akan pasang solar dekat tepung bumbung esok. Okey, terbaik. Assalamualaikum.